Viewers, balik lagi di REBOETAN bersama gue Dera, gue Hasbi, dan gue Hana. Selama satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama apa? Narasumber kita yang pastinya memberikan informasi, terus inspiratif, inspiratif. Terus pokoknya bisa mempercantik perempuan. Enggak bikin kenyang berarti hari ini. Iya kan gue kesini mau bikin mau kenyang. Enggak boleh berarti bukan waktu lu. Oh gitu. Tapi hari ini lu kelihatannya kurang berwarna nih. Udah, apanya? Terang gelap gitu ya. Antingnya jadul gitu. Kayak yang berwarna-warna gitu. Apanya yang jadul? Itu antingnya. Mukanya. Mukanya ya? Enggak boleh gitu. Emang lo ada suggest apa sih biar gue gak jadul? Aduh, gue nih punya kenalan. Padahal baru kenal sih. Lu lebih berwarna gitu. Oh gitu? Kayak gimana sih? Penasaran gak? Penasaran banget. Mau tahu juga? Ya udah, kita lihat dulu nih. Tahu beli di mana? Mau. Ini aja gua udah datengin yang punyanya. Siapa? Datengin siapa? Ini udah dateng nih. Ya, halo. Hai. Bisa perkenalan diri dulu? Oke. Hai, aku Gisheila Miftanisa, biasanya dipanggil Gisel. Lulusan dari Marketing Management Universitas Diponegoro dan sekarang udah lulus kerja kantoran tapi sambil kreasi bareng-bareng teman-teman. Wow. Oke. Nah, ini tuh pasti bisa jelasin enggak sih? Jadi ini sebenarnya usaha yang menyenangkan sih buat aku. Selain menghasilkan, bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Nah, di sini aku memproduksi kayak tas. Sebenarnya art, fashion and design sih. Kayak tas, terus wall decor. Ini kayak ada wall decor. Ceritanya kayak ini awan terus air matanya warna-warni. Pokoknya tuh color pink juga air mata. Iya, ceritanya kayak gitu. Enggak. Ceritanya RGB itu sekalian pelanginya gitu. Gitu. Terus dari sini kelihatan ciri khas dari G sendiri itu colorful. Terus energik lah pokoknya. Untuk anak muda lah ya. Iya, untuk anak muda. Tapi situ udah enggak muda lagi. Muda. Kita semua seumuran. Oh, seumuran. 12 tahun sekarang. 12 tahun. Nah, kalau asal mula dari namanya itu sendiri Gis. Gis. Iya, jadi asal mulanya sih enggak jauh-jauh dari namaku ya. Aku kan Gisel, biar mudah diinget aja sih. Jadi Gis gitu. Gis, bukan Gisel. Gading gimana? Gading. Gempitanya? Gembira di rumah. Oke. Ini aku mau nanya sih yang aksesoris. Langsung ya cewek tuh langsung pasti ke aksesoris. Oh ini tadi gue saranin nih. Oh iya. Antingnya. Nah ini antingnya emang
ciri khasnya pakai ini apa ya namanya? Tassel. Rumbai. Rassel, ya. Tassel. Oh, rumbai. Kalau rumbai kayak kesannya buat korden ya. Iya kan? Iya, itu emang ciri khasnya untuk aksesorisnya pakai tassel itu. Iya. Kalau enggak tassel ya pom-pom. Biasanya jeans kalau enggak tassel ya pom-pom. Pom-pom itu yang kayak gimana? Pom-pom itu yang ini nih. Itu buat sendiri. Buat sendiri. Wah, nah latar belakangnya sendiri apa sih kok bisa kepikiran ngebuat kayak gini nih? Latar belakangnya sebenarnya tuh latar belakang desainnya atau asal mula aku bikin usaha ini? Asal mula kayak bisa kepikiran kayak bisnis lain gitu. Kenapa gitu. Atau kuliahnya mungkin? Iya, jadi sebenarnya aku suka jualan sih basicnya kayak gitu kan. Terus pertama kali karena aku ngekos, butuh uang jajan tambahan kan pastinya kan kuliah gitu kan. Nah, terus aku suka bikin-bikin juga. Pertamanya itu bikin tempat pensil tapi ngejahit sendiri gitu-gitu kan, custom pakai nama gitu, nama aku. Jadi biar kesel kan, alat tulis tuh sering hilang ya kan. Jadi percuma tempat pensil. Iya gitu kan. Terus ya udah aku kasih, aku bikin pouch kayak gitu, tempat pensil, terus aku kasih nama. Ya lama-lama pada suka, teman-teman pada minta custom. Pertama gratisan, yaudah deh teman sendiri aku bikinin kayak gitu. Terus lama-lama capek juga ngebikinin orang, terus bisa jadi nih, jadi apa namanya? usaha ya. Terus ya udah pertama mulai bikin pouch yang kayak gitu-gitu, terus jalan-jalan mulai bikin tas, mulai bikin backpack, terus kayaknya tambah lucu kesini ngebaca tren kan, mulai ada anting, mulai dekor kayak gitu, jadi deh sekarang sampai banyak produksinya. Okay. Gitu. Nah untuk kalau modal awalnya sendiri itu tuh dari mana? Apakah dibantu sama orang tua juga atau gimana? Enggak, sebenarnya tuh dari pertama bikin pouch itu uangnya aku puterin kayak gitu, jadi muter-muter sebenarnya kan nggak pakai modal. Jadi pertama kali itu aku pakai baju bekas aku, flanel, kain flanel kan kotak-kotak kayak gitu. Jangan satu-satunya panjang loh. Jadi baju-baju yang motif-motifnya lucu-lucu, yang floral gitu kan. Aku gunting, terus ya udah aku jahit. Nah mulai dari itu aku cari-cari nih baju-baju yang udah nggak kepake, yang masih lucu-lucu gitu kan. Terus ya udah aku bikin. Nah, itu uangnya aku puterin. Terus ya udah deh jadi kayak gini. Tapi sempet sih dimodalin orang tua, mungkin ngelihat dari keseriusan aku gitu kan. Dibeliin mesin jahit. Terus ya udah dari situ mulai jadi. Berarti karena sempet dimodalin sama orang tua, berarti keluarga mendukung ya. Iya, keluarga mendukung sih ya. Oh, itu tuh dari kapan sih mulainya? Mulainya dari 2013, semester-semester awal kuliah. Udah lama. Baru masuk kuliah tapi udah langsung usaha gitu. Ngapain coba? Masuk kuliah, kupu-kupu. Ini udah bisa bisnis. Main kelereng. Sebenarnya karena mungkin kuliahnya mendukung ya, jadi kan aku kan marketing manajemen. Terus banyak tugas-tugas yang kalian harus bikin sesuatu ini. Nah kebetulan aku udah punya bisnis sendiri, jadi dari tugas-tugas itu mulai aku terapin, aku masukin bisnis aku di kuliah aku gitu. Oke, marketing manajemen jadinya kayak gini nih. Berguna ya. Berguna dong. Nah kalau dari hambatannya sendiri, apakah susah kayak dari bahannya? Mungkin awalnya nyari bahannya. Hambatannya tuh sebenarnya lebih susah di waktu sih ya. Kalau kita ada waktu mau cari kemana aja itu pasti bisa kan, kayak gitu. Kalau di daerah aku sendiri waktu itu kan aku di Semarang kosnya. Masih susah sih, nggak sebanyak di Jakarta ini sekarang gitu. Terus ya itu sih paling kesulitannya di waktu buat cari-cari bahannya. Kalau bahannya sendiri sih misalnya aku mepet nih ada waktu, aku online gitu, cari-cari suppliernya via online, ngejalin hubungan baik gitu kan, lama-lama bisa kirim-kirim gitu. Oke, berarti sampai sekarang masih online semua? Rata-rata sih masih. Masih online semua. Untuk menghemat waktu juga sih sebenarnya. Oke. Nah untuk sebelumnya pernah bisnis lain nggak atau langsung jeder langsung gue mau bikin gis handmade ini? Oh, bisnis lain sebenarnya bukan ini sih, waktu SMA aku udah bisnis duluan. Produktif ya, otak dagang. Jadi SMA itu aku jualan jam tangan, baju, tapi masih jadi reseller gitu. Terus bantuin mama usaha catering kan, catering di sekolah. Terus waktu itu kan UN tuh, pasti semuanya berhenti kan. Yaudah mulai itu kuliah, terus mulai mikir lagi pengen apa nih. Oke, nah belajarnya nih ya. Kan tadi jurusannya marketing manajemen. Ini kan sebenarnya ngedesain-desain juga kan. Iya sih. Belajar itu autodidak atau belajar dulu sama orang lain apa gimana? Full autodidak. Full autodidak, wow.
Aduh, kalau gue mah gambar aja nggak bisa ya, jahit. Gue pengen ngomong jahat tapi nggak mau gitu, iya, udah, tahan dulu ya. Gue sadar diri aja sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa sih tertarik sama apa sih kayak aksesoris terus pom-pom gitu? Atau maksudnya emang suka? Temanya kayak gini gitu. Iya. Emang aku orangnya colorful abis. Suka banget yang colorful gitu kan. Terus aku ngelihat sekarang kan udah banyak banget nih, dikit-dikit monokrom gitu kan. Terus ya kenapa sih anak-anak sekarang tuh kayak kurang pede gitu loh pakai yang colorful, padahal tuh sebenarnya tuh nggak melulu colorful itu anak-anak gitu kan. Iya, kita sendiri juga bisa colorful dengan gaya remaja, kayak dewasa yang kayak gitu. Padahal colorful tuh jiwa muda banget. Situ masih muda. Oh, masih. Gitu ya. Tadi ngomonginnya muda. Iya, maaf. Ini kan tadi Gisheila belajar otodidak kan. Nah, itu belajarnya dari mana? Belajarnya dari YouTube. Kalau aku beli-beli buku gitu. Terus sering ikut workshop-workshop yang tentang apa DIY apa gitu-gitu. Pengembangan diri sendiri sih sebenarnya. Sampai akhirnya bisa bikin satu produk tuh berapa lama belajar? Proses belajarnya. Sampai apa error and trial error gitu. Oh, berapa lama ya? Bisa sih berhari-hari, 1-3 hari misalnya pertama kali aku bikin pouch itu kan, ini kok slatingnya macet-macet terus, kenapa gitu. Ternyata ada error di jahitnya, kayak gitu. So aku buka-buka lagi, apa namanya, di YouTube, gimana sih cara masang slating yang benar, kayak gitu-gitu. Gimana? Oh, sampai slating juga masang sendiri? Iya, slating masang sendiri, gimana caranya. Hebat ya. Pokoknya sekali ada jahitan yang salah, terus polanya yang salah, terus alur jahitnya yang salah, itu bisa kayak misalnya ada apa ya, mencong kayak gitu, terus slatingnya jadi seret kan, nggak bisa dibuka, kayak gitu-gitu. Oke. Seru ya? Seru. Nah, kita bakal nanya-nanya lagi nih, tapi jangan kemana-mana. Bakal balik lagi di sini, tetap di REBOETAN. Masih di REBOETAN. Nah, kita gak fokus nih, kurang. Maaf ya. Kurang vitamin. Ya itulah pokoknya. Kurang vitamin colorful. Nah, kurang kita masih bisa juga. Ada Gisheila di sini. Betul, dari Gis. Oke, lanjut nih mau nanya. Kalau target pasarnya sendiri, apakah emang ini untuk anak-anak kah atau gimana? Enggak. Anak-anak. Jadi kalau target aku sendiri sebenarnya menargetkan itu buat remaja gitu sih, yang tadi kayak aku bilang kan, apa, kenapa sih sekarang remaja itu sukanya monokrom gitu-gitu, padahal kita bisa colorful juga tanpa harus masih jadi anak-anak. Sebenarnya sih monokrom biar kelihatan kurus gitu. Iya, kalau yang gitu ya? Badannya lebih besar kan jadi kelihatan kurus. Iya, ya kayak gitu-gitu sih. Terus ya udah aku menciptakan ini dan targetinnya ya buat antara anak-anak SMA sampai kuliah sih ya. Kuliah kan berarti udah masuk. Tapi ini kalau gue masih SMA, gue pasti akan beli. Iya. Karena zaman SMA tuh kita suka banget tas-tas kecil. Terus gak bawa buku ya, ditaruh kalau meja kan ketahuan. Sama file doang gitu. Sama buku file gitu. Cuma binder doang tuh paling kecil di sini. Ketahuan nih. Kalau botol ini juga lucu loh, ya kan? Pakai tas-tas kecil gitu. Iya sih, tapi untuk berarti ini sebenarnya dibuat untuk holiday. Iya, kalau misalnya kita kayak misalnya udah kerja nih beli kayak gini tapi lucu buat apa ya. Betul, gitu kan. Tergantung mau kemana dan buat apa juga. Buat sunblock, gitu-gitu. Rumpi banget. Terus kalau misalkan ciri khas dari bacanya Gis atau Jis sih? Gis. Enaknya bacanya apa? Gis. Ya udah gitu aja. Nah, ciri khas dari produknya Gis itu selain colorful tuh apa lagi? Selain colorful, sebenarnya tuh aku usahain colorful tapi simple gitu. Jadi kan ada colorful yang nabrak semuanya, pokoknya warna masuk gitu kan. Aku enggak sih, jadi sebisa mungkin bisa matching. Sama misalnya kalau cuman pakai baju hitam doang, baju putih doang, orang yang suka pakai baju-baju yang basic-basic itu juga bisa lucu kan, maksudnya pakai tas yang warna gitu biar kelihatan. Terus kayak gitu sih. Paling aku tambahin aksesoris kayak ini, renda pom-pom, tassel dan lain sebagainya. Wow, gitu. Iya. Jahit sendiri. Kalau yang ini sih aku ada temen, jadi dia itu usahanya
jadi vendor tas. Oh, vendor. Karena sekarang aku nggak terlalu sering produksi sendiri kan, keterbatasan waktu. Jadi aku kolaborasi teman aku, ini aku pengen desain tas backpack, size-nya kayak gini, segini gitu. Terus dia bikin, tapi desainnya tetap dari aku. Terus tetap aku tambahin aksesoris. Oke, kalau selain manajemen, desain juga ya? Iya, makanya tadi dia belajar kan, atau dia? Iya, udah. Ini kedua. Iya, maafin. Ayo kita lanjut lagi. Oke, nah kalau misalnya, ini tuh online kan tadi, apakah PO atau ready stock? Bisa PO, bisa ready stock, tergantung sih, tergantung apa stoknya gitu kan. Pertamanya biasanya aku ready stock dulu nih, launching nih lagi ada seri backpack pom-pom warna-warni gitu misalnya kan. Aku ready stock dulu, terus nanti misalnya ternyata, ih kak, restock lagi dong, ya gitu-gitu kan. Pasti kan kayak gitu, terus yaudah aku buka PO nih berapa banyak yang mau restock, kayak gitu. Berarti dilihat dari customer juga ya? Oke, berarti kalau PO sendiri itu berapa lama? Apa tergantung jumlahnya apa gimana? Biasanya apa dibatasin? Ya sebenarnya sih semua produk aku itu aku ngebatasin produksinya gitu kan. Misalnya kalau tas nih karena peminatnya banyak itu maksimal banget tuh 50 sampai 100 itu udah maksimal banget ke seluruh Indonesia itu gitu. Itu untuk satu jenis tas. Iya, kalau tas ya. Jadi kayak gitu. Tapi kadang aku suka ngeliat juga sih misalnya nih di daerah Jakarta. Sebenarnya aku mengusahakan biar produk ini tuh nggak terlalu pasaran gitu sih intinya. Kayak gitu, selama ini aku masih kayak gitu. Berarti gitu. Dibatasin. Dibatasin. Limited edition. Berarti ini satu tas gini cuma 50 orang di Indonesia? Iya, kadang cuma... Keren. Kadang malah cuma 20 doang, 10 doang, ya, nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk anting? Iya, anting sama. Itu dibatasin juga? Batasin juga. Jadi ada season-nya gitu? Iya, ada season-nya. Jadi season ini udah habis, udah nggak akan aku restock lagi, kayak gitu. Sebentar ada season baru, kayak gitu. Bagus nah, biasanya kalau misalkan mau restock, kan berarti kita berarti kamu kan cari model Desain baru. Desain baru kan? Iya. Nah, itu tuh akan disesuaikan sama, misalkan kayak season kan ada summer, ada spring, kayak gitu tuh bakalan disesuaikan sama kayak gitu nggak? Iya sih, tapi kadang aku nyesuaiin sama itu. Kadang lagi mood aku juga, ih lucu dia kayaknya bikin ini gitu kan. Terus warna ini lagi in nih gitu. Kayak sekarang lagi in warna mustard. Terus terang-terang kan hijau, tahu navy. Gak tau. Kayak gitu. Gak tau. Ini nih warna mustard nih. Iya. Saya buta warna sebenarnya. Cuma bisa lihat hijau, merah. Oh, hijau sama merah doang ya. Iya, bisa lihat hijau merah doang. Yang penting gak kesasar ya. Oke. Jadi semuanya enggak dikerjain sendiri. Iya. Terus kalau ready stock itu misalkan 100. 50 sampai 100. Enggak sih, kalau ready stock itu aku justru malah sedikit doang, biasanya 10 nih. 10. Biasanya aku tes pasar dulu gitu. Jadi ya sebenarnya itu mengurangi kerugian juga sih ya di manajemennya juga gitu kan. Aku tes pasar dulu nih, launching nih cuma ada 20 tas. Ternyata banyak nih peminatnya. Nah, nanti baru aku open PO. Nah, open PO-nya itu limit sampai 50 atau 100 maksimal. Tapi dengan model yang itu. Dengan model yang itu. Nah, setelah itu, setelah PO itu habis tuh, udah season ini enggak ada lagi gitu. Terus nanti bikin yang baru lagi gitu. Nah, kita tuh bisa custom enggak sih kayak misalnya aku mau pom-pom semua dong tas misalnya. Tapi ada yang kayak gitu pernah. Oh iya. Iya, beneran ada. Kak, pom-pomnya fullin dong satu muka atas. Buset, berapa pom-pomnya kayak gini ya? Berarti depannya. Iya. Gitu. Jadi hujan dong. Kalau custom sih biasanya aku ngelihat waktu aku pas aku lagi enggak sibuk nih, kayak gitu kan, lagi banyak waktu libur. Aku open custom gitu di Instagram, tapi itu jarang sih, jarang kalau custom. Tapi misalnya aku sempet, aku layanin gitu. Misalnya kak, aku pengen dong pom-pomnya diganti tassel, atau pengen dong tasselnya ditempel aja, jangan digantung, kayak gitu-gitu. Terus ya itu sih. Tapi kalau misalnya custom model selama ini enggak, karena misalnya ngelayanin custom itu bakal repot di aku juga, takutnya enggak bisa menciptakan produk yang memuaskan, kayak gitu. Oke, ini ada minimum ordernya enggak? Minimum order. Iya, jadi kalau misalnya kita mau order nih, harus beli dua misalnya. Oh, enggak. Enggak, satu pun bisa. Boleh. Anting pun bisa satu. Bisa. Anting. Asal enggak setengah pasang aja. Satu aja buat sebelah nih hilang. Siapa tahu kan ada yang kayak gitu kan. Tapi pernah waktu itu kan anak SMA sih ya. Kakak, anting aku yang satu jatuh. Boleh enggak bikinin satu aja? Oh, gitu. Jadi dia dengan model yang sama dia minta dibikin lagi. Terus kebetulan waktu itu ada bannya, ya udah deh enggak apa-apa nih aku kasih. Oke, sejauh ini udah ada berapa macam sih produknya dari Gis sendiri ini? Macam jenis tipenya gitu ya.
Mungkin dari tas, terus wall decor, aksesoris. Kemarin sempat bikin ini sih, lagi sekarang pengen nyoba bikin baju. Baju. Tapi kemarin baru produksi kaos doang gitu. Baju juga pakai pom-pom. Enggak, serius. Gua kan keren tuh warna-warna. Kalau sekarang lagi musim kan baju-baju yang bohemian gitu. Di sini ada rubahnya. Oh, iya, boho ya. Boho-boho gitu. Kayak gitu. Nah, kita kayaknya udah curi-curi foto nih. Kita mau lihat nih ya. Mana tuh? Ada enggak fotonya? Ah, itu. Oh, itu lucu sekali itu. Iya. Itu apa namanya? Anting. Iya tahu anting maksudnya. Apa ya? Unicorn. Itu. Iya. Ini juga limited edition juga? Iya, unicorn limited edition. Sebenarnya kalau unicorn nggak terlalu sih, karena abis aku sendiri mengakuin kalau ini adalah mainstream. Iya kan? Oh, iya. Jadi ya apa, melengkapi aja gitu. Emang nggak berat ya di kuping kayak gitu kan? Iya, mau coba Bapak. Little pony gitu kan? Iya, little pony gitu. Lagi lucu. Iya, baru. Terus ini yang ini kanan produk. Apa pom? Oh ini, oh ini tas apa? Oh, tas ini namanya cuma ransel ya? Gak cuma ransel. Kebetulan yang aku bawa sekarang emang cuma ransel doang. Tapi sebenarnya ada ini handbag. Jadi tas tangan gitu. Ini ada ukurannya sama segini juga? Ini agak besar sedikit. Oh, besar. Muat laptop. Berarti untuk anak-anak muat kuliah laptop. Ya? Iya. Untuk kuliah kayak gitu kan? Itu muat netbook sih sebenarnya, laptop berapa inch ya? Pokoknya yang ukuran netbook 13. Ya? Oh yang 13 inch ya. Oke. Oke, next. Ada lagi? Nah iya, ini bikin bantal juga. Oh bantal. Bonekanya juga? Enggak. Oh siapa tahu kan mau bikin boneka. Itu maksudnya apa, coba yang foto satu lagi? Oh itu? Oh iya itu shawl. Oh, jadi shawl juga? Kemarin sempet sih, makanya itu kan aku kayak suka lucu, lagi pengen ke fashion juga sih. Fashionnya di baju kayak gitu-gitu, shawl. Terus ini lagi nyobain bikin shawl. Ternyata bikin? Iya lumayan. Sebenarnya ini karena aku lagi hunting, terus nemu kain lucu banget, pengen banget ngebeli, terus pengen bikin apa gitu. Ya udah aku jadiin shawl. Tapi udah di shawl-nya itu udah dijual ke customer. Udah dijual. Wow. Udah sold juga, udah enggak restock lagi. Tapi akan restock lagi? Enggak sih kayaknya. Limited edition kan. Limited edition. Dibatasi. Nah, ini kemarin yang sempat apa aku nyobain bikin baju. Baju kan. Ya. Oh, enggak pakai pom-pom tapi pakai itu ada pom-pomnya kalau yang ini. Yang ini ya mini pom kayak gini. Mini pom emang itu. Enggak jadi. Enggak saya sebut ah. Ini yang kanan apa ini? Baju. Iya tahu baju maksudnya modelnya apa, gua kan enggak tahu model baju. Itu di pinggirnya. Ini pakai mini pom-pom itu. Iya, pakai mini. Nah, kalau cucinya gimana tuh? Nah, kalau cucinya sebenarnya sih agak ribet sih. Yang penting enggak pakai mesin cuci. Karena kalau pakai mesin cuci ribet deh, copot semua. Karena itu udah dijahit sih, jadi nyucinya pakai tangan aja direndam. Terus direndam. Bagian yang kotornya dikucek dikit. Dry clean mungkin kan biar keren gitu. Itu sih. Iya, soalnya kalau mini pom-pomnya itu masuk mesin cuci, pasti dia akan apa sih, kayak keluar-keluar gitu ya. Ini customer-customernya nggak diajak ke sini ya? Gimana? Oh ini waktu di mana coba? Oh ini ikut bazar juga apa gimana? Iya, ikut bazar. Ini waktu di Salatiga sih, waktu aku pulang kampung. Oh, pulang kampung nih. Pulang kampung. Jadi ini waktu di sana, di Salatiga. Terus ada bazar kreatif. Dari dekorasinya aja colorful ya. Iya. Bener, memancing apa? Dua-duanya ini di Salatiga. Eye-catching gitu. Eye-catching. Di sini udah pernah ikut bazar di Jakarta? Baru akan akhir bulan ini. Akhir bulan. Wow. Oke, coba kita next. Abis. Siapa yang ngabisin, nah, gak tahu. Tadi kan ada jenis tasnya gak ransel doang. Nah, kalau untuk ransel ukurannya tuh ada ukuran berapa aja? Iya, kalau yang aku bawa ini sekarang semua kebetulan small ya. Ada yang medium, ada yang large-nya. Mungkin bedanya sekitar 10 sentian per size-nya. Jadi small ke medium bedanya 10 senti. Medium ke big-nya 10 senti juga. Okay. Tapi kalau dari favoritnya customer tuh biasanya lebih suka produk dari Gisheila apa yang mana gitu? Backpack sih sebenarnya. Backpack. Ya, backpack sih. Sama sling bag sih yang paling sering kayak gitu. Cowok ada yang beli nggak? Ada sih buat pacarnya biasanya. Oh gitu. Tuh Vi. Tapi lupa. Oh, iya. Gak usah disebut ya. Bisa rese nih. Kalau tahapan terpenting pada saat pembuatan kayak mungkin anting atau wall decor gitu-gitu tuh apa sih? Tahapan terpentingnya? Apa ya, yang pasti
bahannya ada dulu. Iya sih, bener kan? Kalau udah mau bikin bahannya nggak ada ya sama aja. Tapi paling rumit. Iya, paling rumit tuh pembuatan rumit. Produk apa deh? Tas yang paling rumit. Paling gitu. Rumit tas. Benernya karena ini aku dibantu teman aku ya. Kalau sebelumnya aku bikin backpack sendiri, tapi yang serut yang kayak gitu kan. Oh, yang iya. Yang serut. Yang paling rumit itu backpack karena dia polanya banyak banget. Ini kantong sendiri, terus pola kantong depan sendiri. Yang ini sendiri banyak. Serut tuh yang aduh, gue pengen sebut tapi gak boleh sebut. Serut gimana? Ada kayak ini helm di, tau gak lo? Jaket-jaket itu kan ada serutannya. Serut kayak gitu. Sih, nah. Aduh. Bener sih kayak kantong helm. Gini-gini yang gini. Oh, yang diserut samping kiri kanan. Oke, oke, saya paham. Ini ketahuan jangan ngambilin buat pacarnya deh kayaknya. Aduh. Masalahnya. Masalahnya. Ya. Nah terus kalau dari Gisheila sendiri ngebagi waktu antara kerjaan sama ini kan katanya jadi side jobnya itu gimana sih? Yang ngirim-ngirim kan juga masa dibawa ke kantor sih? Ya aku bawa ke kantor juga. Iya jadi aku bagi waktunya kebetulan alhamdulillahnya Sabtu Minggu itu libur. Jadi full time tuh Sabtu Minggu aku pakai buat ini. Kalau misalnya pulang awal ya aku terusin waktu pulang kerja, tapi kalau pas lagi lembur benar-benar pas hari kerja nggak ada waktu ya udah istirahat pas weekend full time ke ini. Gue sih mending tidur kan. Nah ini aku mau nanya yang wall decor. Selain ini kan dari kayak bantal kan, selain dari bantal ada lagi nggak jenisnya? Ada dari pom-pom juga. Dari pom-pom juga. Pom-pom wall hanging gitu. Cuman ditempel atau? Enggak, jadi kayak tirai pintu. Oh. Nah kayak gitu, jadi dari pintu ke bawah tuh kayak tirai gitulah. Lucu ya. Berarti kayak ini ya, hujan-hujannya. Hujan-hujan. Kayak ini bahannya susah nggak? Enggak sih. Enggak susah kok. Di toko ala jahit semuanya ada sih menurut aku. Ini kayak cuman benang wall doang kan, kayak gini tuh banyak. Ini juga benang wall. Ini kain, terus dalamnya dakron, udah gitu doang. Ini benang wall, ini pom benang wall. Iya benang wall. Coba lihat dong. Dari benang ini jadi kayak gini. Coba lihat, gimana prosesnya? Gimana oh, coba? Tenang, nanti itu nanti, ada nanti di. Pasti oh nanti, kita oh kita dikasih tahu. Ini gak bisa dimakan sih sayang. Gak bisa, kalau doyan sih boleh sih. Menarik sih sebenarnya. Mochi gitu kan. Gemes-gemes gitu loh. Nah untuk kalau kisaran harganya. Nah ini dia nih. Ini pasti banyak banget yang dari tadi, aduh cepet banyak ya. Harganya sih murah sih ya, menurut aku nggak terlalu mahal juga dari produk handmade. Biasanya handmade kan mahal gitu kan. Kalau aku nyesuaiin budget-budget anak-anak aja sih, anak-anak remaja paling sekitar 80 sampai 250 ribu. Itu untuk tasnya? Untuk tasnya. Kalau antingnya? Untuk antingnya dari 30 sampai 100 ribu. Tergantung bahannya, kerumitannya, dan lain sebagainya gitu. Untuk wall dekornya? Wall dekornya sama sih, dari 100 sampai 150. Kalau untuk baju loh. Jadi itu sun. Oh, itu sun ya. Nah, kalau dari apa Gisheila sendiri tuh hanya Gisheila sendiri kah atau ada tim lainnya yang ngebantuin? Kalau ownernya aku sendiri, tapi kebetulan banyak teman-teman yang alhamdulillahnya ngedukung ya. Jadi misalnya aku butuh desain, ada teman aku yang desain gitu. Tapi aku selama ini mencoba untuk kolaborasi, misalnya kan sekarang kan banyak nih apa desainer-desainer gitu kan, ya udah desainer-desainer muda tentunya yang kreatif-kreatif gitu. Terus aku coba dong bikin season yang kolaborasi gitu, kayak misalnya ini rencananya aku bikin apa ya kayak blank notes, tapi desainnya itu Gis gitu, terus atau apalah, nah itu kolaborasi sama teman aku yang desainer gitu. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dong. Dan nanti kita bakal akan belajar bikin kan, ya, belajar cara bikin pom-pom. Belajar nih. Iya, nanti kita bikin pom-pom. Masalah dong. Benar. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di REBOETAN. Smart viewers, masih kembali di? Lagi di REBOETAN. Gimana sih ini, aduh. Nah kita masih bersama Gis Handmade dan juga Gisheila. Nah, sekarang kita mau mau
sekarang aku pengen kita berkarya bersama. Yeay. Gak ngerti. Gak ngerti, nah makanya aku ajarin biar ngerti. Iya, boleh-boleh. Sekarang kita mau bikin pom-pom earring, anting-anting pom-pom gitu kan. Okay. Jadi basicnya bikin pom-pom dulu, kayak gitu. Nah nanti jadinya kayak gini, pom-pomnya. Oh, kayak gini nih pom-pomnya. Caranya gampang banget, mulai kita sekarang. Kita mulai sekarang. Iya, mulai kita sekarang. Kita mulai sekarang. Apa aja yang harus dipersiapkan? Gampang sih, alat dan bahannya. Ini ada benang wol, terus ini pom-pom maker, alat buat bikin pom-pom, ini gunting, terus ini aksesoris pendukung lainnya kayak rantai, terus apa nih? Kaitan anting, sama ini ring. Terus ada tentang aksesoris dan jarum benang. Oke, gitu aja. Sekarang apa yang harus kita lakukan dulu? Oke, okay. Ini aku majuin. Sekarang kita harus bikin pom-pomnya dulu sih, kayak gini. Nah, sekarang aku mau tunjukin cara bikin pom-pomnya. Kali ini biar hasilnya rapi, aku pakai pom-pom maker. Kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak ada pom-pom maker, bisa pakai alat lainnya sih, kayak karton dan lain sebagainya gitu. Cuman emang hasilnya nggak semaksimal pakai pom-pom maker. Nah. Itu pom-pom maker bisa didapetin di mana? Nah, kalau kalau di toko ntar jadi saingan. Enggak. Kalau di toko jahit sendiri sih sekarang aku lihat masih jarang ya. Tapi kalau cari di online pasti ada. Oh, di online. Tinggal cari aja pom-pom maker gitu. Biasanya dia ngejual satu set itu ada berbagai macam size. Nah, kali ini kita mau bikin small size-nya. Small. Iya, small size-nya ini diameternya. Tanding segede gini kan. 3,5. Tiga setengah sentimeter. Boleh langsung kita okay. Masa kilometer. Kita bikin ya. Boleh. Ayo kita mulai. Dari benang wol. Benang wolnya dulu. Aku mau lihat pom-pom. Aku juga mau lihat. Tangnya. Ini doang yang saya ngerti nih. Aduh ini kenapa begini? Oke. Kayaknya harus telaten bikin ginian deh. Iya. Sabar gitu ya. Kalau gua mah ya ampun. Nah, ini sekalian aku liatin caranya pakai pom-pom maker ya. Ini kan bentuknya begini nih, ada yang bergerigi dan ada yang bolong. Yang bergerigi ditemuin sama yang bolongnya. Oh, kayak baut dan sekrup ya. Nah, itu. Terus ini benangnya. Oh, tapi dia nggak cetok gitu ya? Enggak, kita harus pegang, nggak ngunci, kita harus pegang. Sebenarnya ada berbagai macam tipe apa pom-pom maker, tapi menurut aku yang paling mudah yang ini setelah aku cobain yang lainnya. Kayak gitu. Terus ini benangnya, kita cepit di sini pakai jempol. Kalau misalnya susah bisa diikat dulu nih. Diikat dulu kayak gini. Diiketin di sininya. Terus kita gulung deh. Udah. Nungguin sampai penuh gitu, sampai setebel yang dimau. Prosesnya digulung. Iya. Digulung doang. Wanita nih. Jadi wanita penggulung. Kalau apaan tuh? Kalau apa namanya? Jadi kalau semakin tebal berarti semakin tebal juga yang pas gede. Iya. Sebenarnya semakin tebal itu bukan semakin gede, semakin padat gitu. Oh, padat doang. Iya. Berarti diameternya tetap segitu ya, 3,5 cm itu ya? Bisa sih lebih besar, tapi lebih bagus tuh sebenarnya pom-pom yang padat kalau menurut aku ya, gitu. Oh, wow. Pom-pom yang padat. Nah, itu di alat pom-pom makernya itu tuh ada apa ya? Kayak batasannya nggak setebal apa sih? Iya, ada batasannya. Biasanya kalau misalnya itu bikin roti, Pak. Itu kalau misalnya udah tebel, udah sampai lurus gini sama pinggir-pinggir itu berarti udah tebel. Biasanya dia kalau tebel banget nggak bisa ditutup kan nanti kalau kita tutup. Gitu. Jadi lebih baik jangan sampai nggak bisa ditutup juga. Iya, kata nanti susah. Wow. Tapi nggak usah ngikutin ini ya, nggak usah ngikutin, maksudnya kayak dari ujung. Gua random ini, aja. Gitu. Sambil iseng tuh. Sambil, iya kan sambil nonton. Sambil dengerin ini. Curhatan temennya. Oh gitu ya. Gitu, tahu-tahu udah wah habis. Asal menggulung nggak usah sambil. Iya jangan dong. Gak tangannya aja. Tersalah, jarinya ntar kegulung. Kegulung. Gak bisa. Ya ini gimana? Gak bisa dicabut ya. Nah kalau misalnya apa namanya awal mulanya gis ini dipasarkan tuh dari mulut ke mulut kah atau langsung gue bikin langsung online gitu? Dari mulut ke mulut dulu pasti. Dari mulut ke mulut terus aku bikin sosmed. Langsung Instagram sih dulu ini lagi Instagram ya. Terus ya udah pakai Instagram aja sampai sejauh ini.
Wow. Gitu. Respon pasarnya awal-awal pada saat awal-awal dipasarkan tuh kaget gitu enggak? Kayak ini apaan atau kayak gimana? Iya sih sebenarnya karena kan enggak semua orangnya suka yang kayak gini menurut aku kayak gitu. Terus jadi pertamanya ini buat apaan sih ini kuping dikasih beginian emang enggak berat. Kayak gitu. Jadi kita harus pelan-pelan ngenalinnya gitu. Ini aksesoris bisa dibuat mix and match sama baju yang begini untuk acara ini kayak gitu. Jadi enggak semua orang langsung bisa. Nah ini ini kan udah nih udah penuh. Terus ini digunting. Udah digunting aja, terus kita bikin di sebelahnya sama kayak yang tadi. Oh nggak copot? Caranya ditahan dulu? Iya, ditahan dulu. Diikat lagi di sini? Nggak? Iya, digulung lagi di sini. Oh, sama tapi caranya sama yang sebelah sini. Nggak perlu diikat. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Nah kalau jam operasional kayak kita mau beli kayak gitu misalnya. Ada adminnya sendiri nggak mungkin? Ada adminnya dan berapa jam-jamnya atau terus pas ketika dikirim barangnya itu tuh ada kayak misalnya khusus hari Sabtu doang untuk pengiriman barang atau kayak gimana sih? Iya. Kalau admin tadinya sih ada adminnya ya, tapi karena aku pindah ke sini jadi sekarang mulai aku handle sendiri. Terus kalau jadwal pengirimannya biasanya aku weekend. Weekend. Nah, itu biasanya kalau misalkan pembeli yang paling jauh itu daerah mana pernahnya? Pernah ya kalau di online kan luas ya, mana aja bisa beli. Jadi yang sejauh ini Papua pernah. Beneran itu pernah sampai ongkirnya lebih mahal dari harganya. Tapi tetap dibeli. Ke Ambon. Terus ke Aceh, dari ujung ke ujung sih rata-rata udah pernah. Tapi emang paling banyak di Jawa. Papua sih itu. Papua sih. Kalimantan tuh juga sering, Kalimantan, Sumatera. Oh. Kalau misalnya dari Gisnya sendiri tuh ada promo enggak? Misalnya buy one get one. Nah, biasanya cewek kan butuh tuh yang kayak gitu. Atau ada diskon 10% hari-hari apa? Ya, hari promo. Misalnya karena Valentine kayak gitu. Iya, biasanya kayak apa ya? Aku sih ngelihat seasonnya sih ya, kayak misalnya nih lagi Valentine nih. Terus biar couple sama temennya atau sama siapa gitu. Kirim sama pacar nih, sama hunting. Jadi buy one get one atau diskon berapa persen, tapi lihat season-seasonnya sih biasanya gitu. Ini sering ngasih tutorial kayak gini nih? Sering. Nah, rencananya aku lagi pengen rutinin di YouTube channel. Jadi kayak DIY bikin apa gitu. Atau kalau lagi iseng biasanya aku live di Instagram. Jadi ntar mau live nih jam segini, aku post di Snapgram, terus yaudah ntar live bikin apa, temanya bikin apa gitu. Emang gak takut kayak kabur customer-nya, kan jadi tahu. Jadi tahu ya udah aku bikin sendiri. Enggak sih, sebenarnya aku malah lebih pengen sharing gitu. Jadi bikin kayak gini tuh gak mahal dan mudah gitu loh. Jadi aku sebenarnya lebih seneng lihat orang lain juga ikut berkarya gitu. Ini baru keren. Nah, untuk ini kan tadi diantar pakai maksudnya gimana ya? Biaya antarnya ke Papua kan lebih mahal dari produknya. Nah, cuman kalau yang di Jawa, Jakarta misalkan, itu bisa diantar pakai ojek online atau enggak sih? Karena aku takutnya kedua belah pihak aja. Jadi yang penerima sama pengirimnya tuh lagi sibuk. Jadi takutnya tuh gitu, ntar ojek online-nya yang ribet, kita ribet sendiri. Enggak sih, aku enggak rekomen pakai itu. Jadi mendingan kayak pakai apa sih? Pakai ekspedisi ya. Pakai ekspedisi. Meskipun emang sehari, maksudnya hitungan hari sih ya, cuman kan lebih aman aja gitu. Oke, ini udah jadi ya dua-duanya. Oke. Tuh kan enggak kerasa sambil ngobrol? Iya. Nah, ini kalau udah ini kan begini nih. Nih kalau udah ditutup pompa makernya terus dikunci. Wah, ada kuncinya juga. Iya. Setelah selesai nggak perlu diikat-ikat gitu ya ujungnya? Nanti diikat. Oh, nanti. Sekarang setelah ini kita potong dulu tengahnya. Potong. Nah, iya, kita gunting. Kita gunting. Potong, kita belah. Jadi ini kan ada apa? Kayak sela di tengah ini ya. Nah, ini kita gunting. Pakai gunting kecil sih, lebih prefer pakai gunting kecil biar gampang. Dan harus tajam ya pasti. Iya, harus tajam. Nah, jadi kayak gini nih. Tuh kan mulai kelihatan. Harus telat.
gregetan sih tapi. Iya. Nah, nih. Kalau gue gregetan duluan. Jadinya kayak gini ya. Mekar. Iya. Makanya itu kenapa harus pakai benang wol, karena benang wol ini dia itu enteng gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau digunting tuh mekar gitu. Oh. Kalau pakai benang katun dia nggak bisa jadi kayak gini. Seratnya padat. Berarti ini, tapi ada maksudnya ada saja selain enggak selain benang wol. Benang wol gitu. Benang layangan mungkin gitu enggak? Enggak sih kalau aku enggak bisa dong Pak. Itu mah. Enggak sih kalau sejauh ini aku ngelihatnya benang wol aja. Cuman emang kan ada berbagai size ya kayak ini nih. Benang wol ini size-nya besar kan. Hmm. Macam-macam benang wol. Paling main ya. Size-nya aja ya. Iya, main size-nya aja tergantung gitu ya. Pengen bikin pom-pomnya yang kayak apa gitu. Kalau yang padat kecil yang kayak kalau kita bikin ini pakainya yang kayak gini. Dan itu harus satu warna atau sebenarnya bisa campur warna? Sebenarnya bisa sih campur warna, misalnya mau tiga warna nih yang tengah nanti putih, yang pinggir-pinggirnya warna apa gitu, boleh, bisa. Oh bisa ya? Iya, nanti kalau misalnya udah ngerti basicnya bikin pom-pom itu pasti bakal, pengen bikin ini ya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi mulai dari basicnya. Learning by doing. Nah gitu. Jadi kita terusin ya. Yes. Learning. Learning ya? Enggak. Loh, patah dong? Apanya? Kita ganti guntingnya. Wah, terlalu kuat benangnya. Berarti terlalu tebal ya? Iya, itu tadi kalau ketebelan bisa mengganggu yang lainnya. Ya. Nah, tapi sebenarnya lebih bagusan yang tebel kah, yang besar kah, benangnya yang lebih cocok tuh seperti apalah? Mm-hmm. Ada syarat-syaratnya gitu nggak sih bikin pom-pom? Enggak sih. Berkarya kan bebas. Sebenarnya bebas kalau menemuin alat yang misalnya lebih dari yang aku rekomendasiin, itu bisa, gitu. Nih udah, udah kepotong. Wow. Sekarang kita mulai sempurnakan ya. Nah, abis ini satukan. Terus diikat tengahnya. Nah, ini kan ada sela-sela ini di antara ini, alat antaranya. Nah, ini dimasukin apa benangnya buat ngikat tengahnya itu, buat ngikat antara yang kanan dan yang kirinya. Tali aja diikat tuh. Ya. Enggak usah gitu. Oh, nanti mancing-mancing sih. Emang tahu deh. Gua lagi yang kena ntar ya. Wow. Sampai kuat sih ya. Sampai sekiranya enggak lepas. Oh berarti ngikatnya dari sisi kiri ke kanan. Iya, muter kiri gitu ke kanan kan. Gitu ya. Diikat lagi. Biasanya berapa kali? Biasanya sih aku 3 sampai 4 kali sih biar benar-benar kuat. Ya. Karena kalau misalnya enggak tuh pas udah jadi pom-pom suka lepas sendiri gitu loh. Gitu. Nah, ini cukup. Wow. Gunting. Nah, terus mulai dibuka deh. Cara alatnya. Belum. Maafin. Dilepas. Cara. Drum rolls. Tara. Nah, tapi ini masih belum rapi, itu kan masih belum rapi. Nah, sekarang kita rapiin. Rapiinnya digunting. Iya, digunting. Oh. Nih pinggir-pinggirnya sampai bentuknya lingkaran karena kita mau bikinnya bentuknya lingkaran. Nah, itu untuk ukurannya berarti disesuaikan aja ya sama kita maunya segimana gitu ya. Disesuaikan aja warna-warnanya, terus mau berapa warna gitu bebas sih. Nah kalau untuk bulan tersibuknya, biasanya ada bulan-bulan kayak entah bulan pas lagi liburan bulan kah? Lebaran lagi musim-musim apa gitu. Yang sibuk tuh biasanya selama ini, paling sibuk. Apa ya? Iya sih lebaran sih ya. Lebaran itu aku sibuknya nggak di aksesoris, paling tas kayak buat pouch travel bag yang kayak gitu-gitu. Terus tempat sepatu sih yang waktu itu. Tempat sepatu. Oh. Kayak gitu. Wow. Atau tempat mukena yang kayak gitu-gitu. Oke. Okay. Nah, Smart Viewers, tapi nanti kita sampai tungguin dulu nih sampai kelar. Nanti kita akan kasih lihat yang sudah jadi. Yang udah rapi pokoknya. Yang udah rapinya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di REBOETAN. REBOETAN. Smart Viewers. Masih di REBOETAN.
REBOETAN. Nah, benar akhirnya. Yeay. Akhirnya 4 segmen dari segmen terakhir loh. Nah, jadi sekarang sudah sampai mana nih, Gisheila? Udah, ini kita tinggal pasang apa namanya ini rantainya aja. Caranya gampang banget nih, pakai jarum sama benang jahit biasa. Di jahit ke sini, kan benangnya dimasukin, terus pasang rantainya biasa banget sih, cuman dimasukin ke sini doang. Dimasukin. Yang paling ujung ya berarti ya. Dimasukin ke jarumnya, benang, terus kita jahit. Kita kaitin sama pom-pomnya. Udah, diikat mati. Terus digunting. Sekarang tinggal pasang ring sama kaitnya doang. Kaitnya. Oh, udah deh jadi. Nih, pasang ringnya sama kaitnya doang. Terus kencengin pakai tang. Jadi deh. Wow, cepat sekali. Cepat banget sih. Cepetan ini udah pada mie instan. Jadi nih sama pasang. Pakai coba. Mau coba dipakai? Boleh coba. Nah, kalau misalnya sebenarnya tuh kayak kan katanya ini biar colorful. Ada kayak syaratnya enggak sih, kayak misalnya pakai baju hitam tuh cocoknya warna apa, atau pakai baju misalnya kalau ada yang bajunya hijau gitu. Apa harus hijau semua kayak gitu? Enggak juga. Sebenarnya kalau pakai baju hitam juga iya barangkali. Enggak, ini pisang hijau. Ini juga lucu sih karena kamu kan pakai kalung kan warna gold. Nah, itu mustardnya itu bisa nyambung sama goldnya gitu. Tuh, itu namanya warna mustard. Mustard. Oke. Makasih ya udah tahu. Nah, tuh, coba di zoom, di close up. Hana. Lucu lagi kalau rambutnya diikat. Bagus enggak? Gitu bagus gitu ya. Abi gitu ya. Nah, tuh coba bagus enggak? Duh, ingin. Oke, lanjut aja nih. Kalau dari suka dukanya jualan udah 4 tahun nih. Selama memproduksi jeans ini. Iya. Sebenarnya suka dukanya karena aku selalu berusaha ini biar jadi main job aku kan, tapi lagi-lagi kejar-kejaran sama waktu, waktu itu kuliah, sekarang kerja gitu, jadi bagi waktunya sih yang itu, tapi kalau bikinnya dan customer dan sebagainya tuh suka semua sih, nggak ada dukanya. Oke, apa sih harapannya buat Jis ke depannya sih? Harapannya Jis nanti punya store sendiri, terus punya website, terus bisa ada di store-store seluruh Indonesia lainnya. Oh iya, tadi kan ada mau ikut bazar ya aku bulan ini. Nah, itu di mana? Di mana tuh? Siapa yang mau datang? Iya. Kalau jadi sebenarnya bukan bazar sih, workshop kelas gitu. Jadi ngajarin juga. Iya, aku buka open kelas gitu kan. Nanti insya Allah kalau jadi di Kuningan City tanggal 28 sampai 30 April. Oke, Kuningan City. 3 hari ya. 28 sampai 30. 2 hari. 3 hari. 3 hari. Tapi mungkin aku ada di salah satu tanggal itu, cuman tanggalnya belum. Oh. Nanti pasti kalau udah aku share di Instagram. Di Instagram makanya follow aja ya. Follow tuh. Nah, untuk kalau mindset sebagai entrepreneur tuh yang harus dibangun tuh apa sih? Untuk memulainya. Itu kan paling susah tuh, ide banyak tapi sebenarnya tuh ide banyak kalau nggak yakin sama aja. Yang penting tuh yakin, fokus, terus bener-bener ditekunin bisnisnya, pasti jadi apapun itu sih menurut aku. Terus kalau misalkan ini kan tadi mindset ya. Nah, ada saran nggak sih untuk smart viewers yang mau untuk mau buka coba-coba usaha buat kita deh, siapa tahu juga entrepreneur kita. Iya, jadi sebenarnya kendala semua orang kalau pengen buka usaha tuh, aduh aku nggak punya modal gitu kan. Sebenarnya nggak harus itu sih, modal itu bisa kita dapetin sambil jalan gitu kan. Yang penting tuh udah tahu mau usaha apa, terus bisa baca peluang bisnisnya dan yakin usaha itu pasti akan jalan. Udah sih itu aja, yang penting itu diyakinin, fokus, semuanya pasti bakal jalan dengan sendirinya gitu. Kalau nungguin nggak ada modal, nggak ada duit, itu nggak akan jalan sampai kapanpun. Karena sekarang banyak media pendukung lainnya kan, kayak mulai dari Instagram nih, terus main fotonya dibagusin atau yang lain sebagainya, itu udah bisa sih. Penting nah, ada rencana kayak mau ngeluarin produk baru nggak sih? Iya. Entah kalung atau apa. Baju. Tadi kan baju. Iya. Nah, pengennya itu sih baju. Nanti aku pengennya baju sama sepatu, insya Allah kalau bisa. Tapi tetap dengan pom-pomnya ini. Tetap dengan ciri khas gitu, soalnya. Sebenarnya ciri khasnya colorful. Colorful sih, nggak melulu pom-pom, iya. Oke. Wow. Nah, untuk
tiga kata yang mewakili Gis Handmade. Ini dia nih. Apa? Tiga kata yang mewakili Gis Handmade, colorful, energetic, and simple. Oh, anak muda ya. Anak muda nih. Tapi bener sih, dari ini tuh dari bahannya aja tuh maksudnya gampang, mudah dijangkau. Iya. Maksudnya kayak ya kita bisa cari gampang. Bisa belajar sendiri kayak gitu sih. Oke. Okay. Nah, ini untuk smart viewers, kalau mau lihat Instagramnya ada di mana sih? Boleh follow. Di Instagram bisa follow @gishandmade, tulisannya GEES HANDMADE. Gishandmade. Gishandmade. Oke. Okay. Terus kalau mau mesen bisa lewat mana tuh? Iya, nanti di situ ada kontak pusatnya, ada via email, terus lain nanti bisa langsung kontak di situ. Oke. Okay. Jadi langsung aja tuh ya ke line-nya, terus emailnya atau enggak di Instagramnya. Iya, Gishandmade. Terus enggak. Nah, kalau dari Gisel sendiri, misalnya mau kira-kira mau keluarin kalung gitu nggak sih? Pengen sih pasti, itu nanti bakalan berkembang dengan sendirinya gitu. Kalung sih, kalau aksesoris nanti kalung, kalau nanti di fashion ada baju sama sepatu. Sama aku lupa sih sebenarnya kalau wall decor tuh rata-rata yang dijual sama Gisel sendiri tuh kayak apa sih bentuknya gitu? Kalau yang selama ini udah jalan itu kayak ini ada apa bentuknya? Awan. Terus ini ceritanya kayak air hujannya gitu, tapi warna-warni gitu. Terus ada tirai juga dari pom-pom. Iya. Ala-ala tumbler gitu. Iya, ala-ala tumbler yang kayak gitu. Atau bisa bikin pelangi gitu kan. Iya, bisa. Bisa gitu. Gede banget. Pakai apa? Pakai pom-pom. Ditempel-tempel gitu ya. Bagus. Oke. Nah, nggak kerasa nih ya, kita ternyata udah 1 jam ngobrol-ngobrol nih sama Gisel di sini. Tetap terus saksikan Rebutan di hari dan jam yang sama. Akhir kata, gue Hana pamit. Hasfi pamit. Dera pamit. Dan Gisel pamit. Yeay. Bye. Bye-bye.